te bine mare nageaua. Tu hi dildar, tu hi mera pyar, hai tujhe karna jaawa. Nikim, apa khabar? Baik, selamat balik. Selamat menyambut hari Jumpa Balik kepada semua. Okey, baik. Ini antara yang istimewa hari ini kita bawa kerja pagi Malaysia. Bukan penyanyi daripada masyarakat India menyanyikan lagu-lagu yang... Kangana, sebentar tadi Rina bawakan lagu Kangana, lagu Punjabi. Punjabi, okey, nampak tak? Bagaimana sebenarnya sebutan itu... latihannya untuk memastikan agar tepat dan tidak membawa maksud yang berlainan. Alright, sebenarnya lagu ni Rina Rina pakai khidmat daripada komposer luar. Okay. Jadi bukan dalam Malaysia sebab kalau dalam Malaysia Rina susah nak dapatkan pronoun yang betul. Jadi Rina beruntung sebab komposer sendiri yang guide Rina. Okey. Sebutannya komposer tu yang ajar. Ya betul. Sebutan tersebut sebab Punjabi ni sangat-sangat bagi Rina lah antara tiga bahasa yang Rina nyanyi lagu Hindi, Punjabi dan juga Tamil. Lagu Punjabi adalah bahasa yang sukar untuk Rina nyanyikan. Ya, kenapa ya? Sebab dia bahasa dia kadang-kadang terlalu dalam. Kita nak sebut kadang-kadang Rina kena repeat 2-3-4 kali pun memang tak lepas. Kena dengan lidah Melayu kita. Tanpa-tanpa orang Kelantan. Itu mai Kelantan. Okey, baik. Bagaimana sebenarnya proses untuk pembikinan lagu-lagu daripada yang bukan genre kita, bukan daripada lidah asal kita? Macam mana tu? Okey, sebab lagu Hindi memang Rina dibesarkan di Pantai Timur. Jadi lagu tu memang dah sinonim di telinga, dah selalu Rina nyanyikan. Jadi sebenarnya yang tu tak berapa memberi yang kesan terlalu sukar untuk Rina nyanyi. Tapi kalau untuk lagu Tamil juga Punjabi ni mungkin agak susah, tapi Rina berjaya sebab mungkin sebab Rina memang nakkan yang kelainan daripada lain daripada yang lain. Rina nak cuba yang terbaik untuk diri Rina sendiri. Okey, untuk pengetahuan anda semua, Rina juga ada lagu dalam bahasa Tamil. Ya, saya. Dipanggil sebagai Ewa. Ewa. Dekat YouTube dah ada 19 ribu tontonan. Kalau kita daripada luar. Daripada luar je kita minta Rina kongsikan sambutan yang diberikan oleh peminat untuk lagu. Alright. Lagu Ewa ni sebenarnya dah menduduki carta pertama di Minal FM. Menjadi lagu terbaik dan juga lagu ni juga digunakan untuk Deepa Bali punya program. Jadi alhamdulillah untuk pronoun untuk lagu ni semua puji Rina nyanyi dengan terbaik. Maknanya kalau orang tak nampak Rina Niki tu, orang tak tahu Rina tu penyanyi dia Melayu ke India. Okey, nampak tak? Kalau kita nak tahu bagaimana sebutan itu, kita akan bersama dengan Rina sekali lagi untuk persembahannya lagu Ewa. Tapi sebelum itu kongsikan dulu ada Instagram yang boleh penonton ikuti. Okey, sesiapa saja yang sedang menonton sekarang untuk ikuti Rina punya laman sosial, boleh cari Rina RENANICKY sama je di mana-mana saja laman sosial. Okey, baik, terima kasih Rina. Jom sekali lagi kita nak sama-sama dengarkan lagu secara langsung daripada Rina Niki iaitu Ewa. Silakan.